Di sini saya akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa dari Central Asia Raya. Central Asia Raya adalah anak perusahaan dari Salim Group, dan Salim Group memiliki banyak perusahaan. Contohnya seperti Indomaret, Indosemen, Indofood, Unilever, Bogasari, Aca, termasuk Central Asia Raya. Dan pemilik dari Salim Group adalah Bapak Antoni Salim, yang menurut majalah Forbes 2016, Antoni Salim adalah orang terkaya ketiga di Indonesia. Dan aset dari Central Asia Raya sendiri sudah melebihi di atas 5 triliun. Nah, selain perusahaan Salim Group adalah perusahaan yang kuat, perusahaan ini juga sudah resmi karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Bisnis di sini sangat mudah. Kita hanya mengajak orang menabung. Kalau yang dikatakan menabung, itu pasti jangka panjang menurut saya. Setiap orang menabung jangka panjang pasti pun punya banyak tujuan, entah buat pendidikan, entah untuk masa tua, untuk sewaktu-waktu kita butuh, ataupun ingin membeli rumah, mobil, dan sebagainya. Nah, tempat menabung pun beragam. Pada zaman dahulu, nabungnya di celengan. Lalu orang beralih ke bank dan banyak perusahaan asuransi saat ini. Dan kita mau mengajak menabung di Central Asia Raya. Karena bila menabung di tempat kita, semua tujuan-tujuan kita, kita bisa dapetin. Tapi gratis. Karena bisnis di sini, kita mengajak orang menabung, tapi bisa gratis. Selain gratis, bisa dapat tambahan penghasilan. Oke, saya langsung aja. Nabung di sini cuma ada 3 pilihan. Rp350.000 setiap bulan, Rp700.000 setiap bulan, dan Rp1.000.000 setiap bulan. Kalau pilih yang 500, kita tidak ada. Ataupun di atas 1 juta, kita juga tidak ada. Nabungnya selama 5 tahun. Tapi amit-amit, kalau yang nabung 350 ternyata tutup usia, maka keluar santunan jiwanya 21 juta plus nilai tunai tabungan yang terbentuk. Sedang yang nabung 700, 42 juta, yang nabung 1 juta, santunan jiwanya 60. Ini adalah asuransi. Tapi di sini saya ingin mengajak Anda bukan untuk di asuransi. Yang kita ingin mengajak Anda adalah di bisnisnya. Bisnisnya bisnis menabung. Contohnya seperti ini. Kalau kita ngajak orang nabung di bank, apakah kita akan mendapatkan bonus? Tentu tidak. Yang dapat karyawannya. Walaupun kita yang ngajak. Tapi kalau kita ngajak orang nabung di sini, maka yang dapat kitanya. Ada 6 bonus yang bisa kita dapat. Saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama bonus sponsor, referensi atau bonus ngajak orang. Kalau ada yang mau nabung di tempat kita yang Rp350.000 setiap bulan, maka kita akan mendapatkan bonus sebesar Rp50.000 setiap bulan. Selama 1 tahun atau 12 kali. Di tahun kedua, kita masih dapat Rp25.000 setiap bulan. Di tahun ketiga, Rp12.500 setiap bulan. Kalau teman nabung 700, maka di tahun pertama Rp100.000 setiap bulan, tahun kedua Rp50.000, dan tahun ketiga Rp25.000. Kalau nabung 1 juta, Rp140.000 di tahun pertama, Rp70.000 di tahun kedua, dan Rp35.000 di tahun ketiga setiap bulan. Ini dari satu nasabah. Kalau misalkan ada 5 orang yang menabung, tinggal dikali 5. Dan bonus kedua adalah bonus elit. Dan apabila dalam 1 bulan, ternyata ada 5 orang yang mau nabung, maka kita dapat tambahan bonus sebesar kurang lebih Rp500.000. Ini di luar bonus pertama. Jadi bonus pertama kita tetap dapat, bonus kedua juga kita dapat. Bonus kedua minimal 5. 5 sampai 9 orang, bonusnya tetap sama. Tapi kalau 10 dalam 1 bulan atau lebih tambahannya maka kurang lebih 1 juta. Ini untuk bonus yang kedua. Nah, bonus pertama sama kedua ini adalah active income. Di mana kalau kita mau dapetin bonus, kita harus mengajak orang nabung terlebih dahulu. Tapi enaknya di sini, kita juga ada passive income-nya. Walaupun kita tidak mengajak, kita tetap berpotensi bisa mendapatkan bonusnya. Contoh yang ketiga, bonus level. Saya akan pakai contoh yang kita ngajak terlebih dahulu. Apabila Anda dalam 1 bulan ngajak 5 orang. Misalkan Anda ngajak si A, si B, si C,
Di sini kita sistemnya jaringan. Paling banyak di bawah kita 3 orang atau 3 jalur. Tidak bisa lebih. Kalaupun ada yang mau ikut nabung lagi, kita nggak bisa buka jalur baru. Ini tidak bisa, karena paling banyak 3. Tapi kalau ada yang mau ikut lagi, maka kita harus turun ke bawahnya. Anggap contoh mereka nabungnya semua sama, 350.000. Dan untuk nabung 350.000, maka kita mendapatkan bonus sponsor sebesar 50.000 setiap bulan. Dari si A 50, si B 50, si C 50, begitu juga si D dan si E. Maka bonus sponsor kita 50 dikali 5, 250. Nah, kalau 3 jalur kita telah terisi, contoh seperti A, B, dan C, maka ini sudah satu garis dan kita mendapatkan bonus level. Satu garisnya, bonusnya kurang lebih sebesar 100.000. Dan apabila dalam satu bulan kita merekrut 5 orang, maka kita mendapat tambahan bonus sebesar kurang lebih 500.000 untuk bonus elit. Maka bonus kita kurang lebih 850.000 bila kita mengajak 5 orang dalam satu bulan. Nah, misalkan nih, di bulan kedua, posisinya Anda sedang sibuk. Katakanlah mereka yang Anda rekrut di bulan pertama hanya pasif menabung. Dari hasil mereka menabung, Anda masih berhak mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp50.000 per nasabah. Maka 50 dikali 5, 250. Dan satu garis ini tetap Anda dapatkan. Satu garisnya kurang lebih 100.000. Maka bonus yang Anda terima kurang lebih 350. Tapi Anda sudah tidak mendapatkan bonus elit. Karena bulan kedua, Anda sudah tidak mengajak orang baru. Nah, kalau misalkan Anda pilih nabung yang 3,5, tapi bonus Anda juga sudah 350.000, maka Anda secara tidak langsung sudah memiliki tabungan free, gratis, atau bebas menabung. Berarti, kalau kita mau langsung gratis, kita langsung ngajak 5 orang. Ini posisinya kalau sama. Tapi saya perhatikan, selama ini tidak pernah ada yang sama. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda mengajak Amin. Kalau Amin melihat Anda nabung sudah gratis, Amin kira-kira mau nggak? Pasti mau. Dan kalau Amin mau cepat gratis, berarti dia harus langsung ngajaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga yang B. Mau gratis langsung ngajak 5. Yang C juga ngajak 5. Begitu juga yang D dan yang E. Berarti di bulan kedua, yang kerja bukanlah Anda, melainkan mereka. Tapi dari hasil mereka menabung, Anda masih berhak mendapatkan bonus sponsornya karena mereka Anda yang rekrut. 50 dikali 5, 250. Bedanya, sekarang Anda sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonus level Anda kurang lebih 800.000, maka komisi Anda kurang lebih 1 jutaan. Nah, ini bulan kedua komisi Anda sudah jelas-jelas bertambah. Walaupun bukan Anda yang bekerja. Selanjutnya, orang yang baru bergabung mau gratis nggak? Maka mengajak 5, 5, 5, 5. Dan bonus Anda dihitung lagi dari awal atau dari atas. Ini kalau misalkan Anda ngajak. Kalau misalkan ternyata Anda cuma penabung pasif. Katakanlah ini posisi Anda dan di atas Anda ini ada leader Anda. Kalau leader Anda sudah punya kiri dan kanan, bahkan kiri kanannya sudah berkembang, maka posisi leader Anda sudah terisi penuh 3 jalur. Kalaupun ada yang mau gabung lagi ke leader Anda nggak bisa buka jalur baru, karena paling banyak di 3. Maka orang baru itu harus taruh di bawah Anda. Kalaupun leader Anda mencari dan dapat 3 orang yang ditaruh di bawah Anda, maka karena leader Anda yang cari, leader Anda yang berhak mendapatkan bonus sponsornya.
Tetapi Anda sudah mempunyai satu garis. Anda tetap mendapatkan bonus levelnya, kurang lebih 100, walaupun Anda tidak bekerja. Dan seandainya yang leader Anda cari, katakanlah Agus. Agus dapat 3 orang, dan B juga dapat 3 orang, Caca juga dapat 3 orang. Maka, di bulan berikutnya, Anda sudah mempunyai 1, 2, 3, 4. Anda mendapatkan bonus sebesar 400 ribu, walaupun Anda tidak bekerja. Dan seterusnya. Dan bonus ketiga ini akan menjadi bonus yang paling besar di sistem bisnis kita ini. Sistem 3i Network. Karena walaupun Anda sudah menjalankan bisnis ini, katakanlah di bulan ke-7, bonus Anda dihitung lagi dari awal. Di bulan ke-8, dihitung lagi dari awal. Sampai kedalaman Anda juga tidak terbatas. Mau punya 1.000, 10.000, 100.000. Dan bonus ini kita bisa dapatkan seumur hidup. Dan amit-amit nih. Misalkan Anda yang menjalankan bisnis ini sudah mendapatkan bonus puluhan atau bahkan ratusan juta. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, maka bukan asuransinya aja yang diwariskan. Bonus yang dia sudah dapat tiap bulan, itu pun diwariskan. Bisnisnya bisa diwariskan. Ini untuk bonus yang ketiga. Nah, setelah itu bonus posisi. Bonus posisi misalkan posisi Anda. Katakanlah Anda sudah mempunyai 3 mitra di bawah Anda. Baik mau leader Anda yang isi ataupun Anda yang cari sendiri, tentunya lebih bagus. Katakanlah sebelah kiri ini jalur A, tengah B, kanan C. Dan misalkan jalur A ini sudah berkembang. Katakanlah contoh nabungnya yang 350. Ada 7 orang yang menabung 350.000. Maka 350 dikali 7, maka omset Anda di grup A adalah 2.450. Kalau ketiga grup Anda masing-masing sudah mempunyai omset 2.450, maka Anda akan mendapatkan gelar tim agency dan berhak mendapatkan bonus yang diibaratkan gaji Anda sebesar kurang lebih 600 ribu setiap bulannya. Dan misalkan di bulan kedua, yang di grup A kan ada 7 orang mitra di bawah Anda. Apakah mereka ingin gratis? Pasti. Katakanlah satu orang hanya berhasil merekrut 1. Dari 7 mitra, berarti berhasil merekrut 7. Berarti nambahnya juga sama omsetnya, 2.450 kalau nabungnya 350.000. Omset di sini dihitungnya dari awal lagi. Berarti total keseluruhan omset di grup A dari awal 4.900.000. Kalau masing-masing jalur Anda sudah mempunyai omset 4.900.000, maka Anda berhak mendapatkan posisi leader dan Anda berhak naik gaji 1.300.000 setiap bulan. Walaupun bukan Anda yang kerja. Kalau sudah 15 juta di masing-masing jalur, Anda berhak mendapatkan posisi bronze. Dan di sini Anda sudah mendapatkan gaji 2.300.000 setiap bulan. Dan gaji ini di luar bonus pertama, bonus kedua, bonus ketiga, dan bonus yang lain-lain. Semua bonusnya masing-masing. Dan apabila Anda di posisi bronze, berarti grup Anda sudah cukup berkembang. Katakanlah grup Anda ada di luar kota. Anda butuh maintenance. Anda ingin maintenance mereka dan Anda pun harus membeli tiket pesawat, nginap, akomodasi, makan, dan sebagainya. Kalau di posisi bronze, kita dapat fasilitas dari kantor. Satu bulan sekali kita boleh maintenance tim kita di luar kota. Diganti sama kantor budgetnya kurang lebih 2.500.000 setiap bulan. Dan di atas posisi bronze ada silver, ada gold, platinum, titanium, juga crown. Crown adalah posisi tertinggi di bisnis ini. Crown itu masing-masing jalur kita omsetnya 800 juta dan kita berhak mendapatkan gaji kurang lebih 100 juta rupiah per bulan. Ini di luar bonus-bonus yang lainnya. Nah, yang saya suka dari bisnis ini salah satunya adalah di bisnis ini kita tidak ada target tahunan kita. Contoh,
Banyak perusahaan-perusahaan lain yang kalau target 1 tahun tidak tercapai, maka tahun depan harus dimulai dari nol. Kita tidak seperti itu. Dan kita pun tidak perlu tutup poin atau omset layaknya bisnis jaringan yang harus tutup poin membeli produk. Kalau di sini kita hanya diwajibkan untuk menabung untuk masa depan. Dan orang yang sudah berhasil mencapai posisi tertinggi ini, salah satunya adalah Yosef Setiawan. Dalam waktu 1 tahun 11 bulan, dia menjalankan bisnis ini posisinya sudah paling bergengsi, yaitu Crown Agency. Selanjutnya adalah bonus royalty. Bonus royalty, minimal posisi kita ada di gold. Gold itu misalkan posisi Anda, ketiga jalur Anda masing-masing sudah mempunyai omset 100 juta rupiah, maka Anda sudah berada di posisi gold. Tapi total keseluruhan omset Anda baru 300 juta, 100 dikali 3. Kalau Anda mau mendapatkan bonus royalty, syaratnya harus 350 juta total keseluruhan omset Anda. Dan tidak boleh salah satu di bawah 100 juta. Contoh, di grup A 100, di grup B 100, dan di grup C 150 juta omset Anda. Maka omset Anda 350 juta. Anda berhak mendapatkan bonus royalty 2%. Kurang lebih Anda mendapatkan tambahan bonus 7 juta. Dan di bulan depan nih, bulan berikutnya. Misalkan di grup A Anda tambah omset 50 juta, begitu juga di B dan di C. Maka omset Anda naik menjadi 500 juta. Anda mendapatkan bonus kurang lebih 10 juta, dan seterusnya. Di posisi gold, royalti kita 2%. Di atas gold, royalti kita 1%. Dan ini sama, tidak ada target tahunan, tidak ada tutup poin, dan semua bonus-bonus di 3i ini bisa diwariskan. Oke, yang terakhir adalah bonus titik, atau biasa kita sebut bonus THR. Kalau kita sudah menjalankan bisnis ini selama 1 tahun, maka kita berhak mendapatkan bonus titik sebanyak 12 kali berturut-turut setiap bulan. Setelah 1 tahun, berarti bonus titik ini dimulai dari bulan ke-13, bulan ke-14, hingga bulan ke-24 setelah kita menabung. Anggap kita bergabungnya di bulan ini. Maka, bonus titik ini pertama kali di bulan ke-13 setelah bulan yang kita menabung ini. Contoh, misalkan nih, Anda sudah menjalankan bisnis ini 1 tahun. Pasti jaringan Anda sudah berkembang, karena sistemnya anak beranak, sistem jaringan. Katakanlah sebelah kiri, grup Anda menabungnya kompak 350.000, sedangkan yang di tengah 700, dan yang di kanan 1 juta. Maka di bulan ke-13, dia akan dihitung by system yang nabung 3,5 yang masih aktif, baik mau kita ataupun grup kita yang cari. Katakanlah ada 10.000 orang. Begitu juga dengan yang 700 dan yang 1 juta. Contoh. Maka setiap yang nabung 350 di bawah kita, kita akan mendapatkan bonus titik sebesar 1.000 rupiah per kepala. Dan yang nabung 700, kita mendapatkan 2.000. Dan yang 1 juta 2.800. Maka kalau posisi seperti ini, kita berhak mendapatkan bonus titik 58 juta. Ini belum berikut bonus-bonus yang lainnya. Dan yang saya suka, ketika masuk di bulan berikutnya, katakanlah grup Anda ada 10.000. Dan bulan berikutnya bertambah 2.000. Berarti total keseluruhan grup Anda sudah ada 12.000. Maka Anda mendapatkan bonus lagi. 3.500, 700, 2.000, 1 juta, 2.800. Maka Anda berhak mendapatkan bonus 69 juta. Di bulan berikutnya juga bertambah lagi. Bulan berikutnya juga sama. Hingga bulan ke-24. Atau Anda sudah menjalankan bisnis ini 2 tahun. Pertanyaan saya sangat sederhana. Kalau Anda sudah serius dan fokus menjalankan bisnis ini selama 2 tahun, maka apakah seharusnya bonus royalti Anda sudah Anda dapat? Ya. Apakah bonus posisi Anda sudah cukup lumayan? Ya. Dan apakah bonus level Anda sudah banyak? Ya. Maka itu saya suka menabung di sini. Menabung hanya minimal yang 350.000 setiap bulan,
tapi bisa mendapatkan bonus hingga ratusan juta setiap bulan. Oke, itu adalah ilustrasi bonus-bonusnya. Nah, ilustrasi tabungannya. Misalkan nabung, katakanlah nabung di bank dengan nabung di tempat kita, Sentral Asia Raya. Nabung 350.000 setiap bulan. Maka, 1 tahun 4.200. Kita menabung di selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun, uang yang kita tabungkan 21 juta. Tetapi di bank, setelah 5 tahun, maka uangnya akan berkurang. Karena bunganya sangat kecil, namun biaya administrasinya itu sangat besar. Sedangkan di tempat kita, dananya kurang lebih 24 juta rupiah. Ini kalau asumsi masuk 30, usia 30 tahun dan NAB-nya 20% per tahun. Nah, yang saya suka nih, ketika di tahun kelima nih, misalkan jaringan kita sudah berkembang dan bonus kita sudah lumayan banyak. Katakanlah kita tidak mau ambil duit ini. Kita pun tidak perlu menabung lagi, karena menabungnya hanya 5 tahun. Tapi seumpama di tahun ke-10, kita baru mau ambil uang kita. Kalau di bank baru balik modal, sedangkan di tempat kita bertambah lagi, kurang lebih jadi 50 juta. Sudah, walaupun nabungnya hanya 21. Atau misalkan kita masih ada uang lagi, kita rencanakan ini untuk masa tua kita, untuk masa pensiun kita. Di 22 tahun dari sekarang, uang kita berkembang lagi menjadi 500 juta rupiah kurang lebih. Nabungnya 21. Untuk konsep menabung jangka panjang, ini jelas sangat diuntungkan. Apalagi kita menabungnya di sini secara gratis. Selain gratis, kita juga mendapatkan proteksi jiwa kita, mendapatkan investasi kita jangka panjang, dan mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulan, yang dimana penghasilan kita bisa wariskan. Dan Sentral Asia Raya sudah memiliki kantor cabang hampir di seluruh kota di Indonesia. Dan semua perusahaan ini beli. Sentral Asia Raya sudah berdiri sejak tahun 75 di Indonesia. Sudah lebih dari 40 tahun. Namun, bisnis jaringan ini, sistem 3i Network, baru mulai Januari 2014. Masih sangat terbuka peluang yang besar buat kita.